Wakil Presiden Yusuf Kala tidak mempersoalkan kepala daerah yang memberikan dukungan politik untuk Pilpres 2019, asalkan dukungan diberikan atas nama pribadi dan bukan sebagai pejabat pemerintah. Sementara itu, Mendagri Cahyokumolo menjelaskan bahwa seorang gubernur boleh melakukan kampanye asalkan sesuai aturan yang berlaku. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan kepala daerah termasuk gubernur harus jelas kapasitas dalam memberikan dukungan. Jika atas nama pribadi, tentu saja gubernur diperbolehkan menyampaikan hak politiknya. Begitu pula halnya jika ditunjuk menjadi juru kampanye capres-cawapres, kepala daerah mengajukan cuti. Namun JK menegaskan jika dukungan diberikan dengan mengatasnamakan kepala daerah atau gubernur, tentu saja hal itu dilarang, karena gubernur merupakan pejabat daerah dan harus bersikap netral. Sebagai gubernur kepala daerah, tentu tidak bisa. Tapi secara pribadi, ya mungkin dia partainya mendukung, maka dia ikut mendukung secara pribadi. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kan ASN, jadi PNS. Kalau pejabat yang politis, itu kan boleh tapi cuti kan. Kalau diangkat jadi tim kampanye. Tapi berpendapat tidak boleh atas nama gubernur. Gubernur saya sebagai gubernur Sumatera mendukung. Ya tidak boleh. Yang boleh ya saya ya mendukung secara pribadi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan bahwa seorang pemangku jabatan seperti gubernur dapat menyuarakan aspirasinya dalam sebuah pesta demokrasi. Kendati demikian, Cahyo memaparkan terdapat sebuah peraturan yang mengatur hal ini. Di antaranya menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan harus diikuti izin sehari sebelumnya. Selain itu, kampanye juga harus dilakukan pada hari libur. Kalau ada gubernur kader Partai A tapi menyatakan mendukung Pak Jokowi, jangan dilihat gubernur ini membelot, karena dia sebagai gubernur harus menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah. Ini harusnya clear di situ. Yang kedua, seorang gubernur juga boleh kampanye buat capres atau cawapres, kampanye buat anggota DPR, kampanye buat calon wali kota bupati juga boleh. Tapi ada aturannya, dia harus mengajukan izin sehari sebelumnya, kecuali hari libur. Dengan adanya hal ini, Cahyokumolo menegaskan bahwa seorang gubernur dapat menyuarakan aspirasi dan suara dari rakyat pada wilayahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.